Ya, jadi Bapak Ibu, untuk minggu depan, ya kemarin banyak yang tanya-tanya masih, Mas Slim kapan diadakan pengobatan di Jakarta? Nah, kemarin sudah tanggal 12 September, dan kita mau adakan lagi tanggal 18 September hari Senin, dan tanggal 19-nya hari Selasa. Bapak Ibu tinggal datang aja ke ITC Cempaka Mas, lantai 5. Lantai 5 area food court, jadi langsung datang aja, nanti sama security diarahkan. Itu bukanya mulai jam berapa? Jam 9 pagi sampai jam 5 sore. Jika terlambat-lambat jam 6 paling terakhir, jam 6 sore ya. Jadi pastikan jangan terlalu malam ya, supaya ibaratnya bisa cepat selesai juga. Jadi kita nggak tunggu terlalu lama juga. Pasien dipastikan diobatin asal mereka tertib ya. Asal tertib, tidak ada yang minta dulu-duluan. Jadi duduknya kita ada atur ya, jangan pindah-pindah ya, itu yang kita mau supaya semuanya diobatin semua ya sampai selesai. Ingat tanggalnya kapan? 18 September hari Senin nanti sama tanggal 19 September, dicatat ya. Nah, itu penting untuk apa? Supaya enggak banyak pertanyaan ditanya lagi, apakah pengobatannya bayar apa tidak? Jawabannya tidak. Bapak Ibu kalau mau lebih cepat, Bapak Ibu tinggal minum Satsuki aja. Satsuki untuk mempercepat proses kesembuhan dari dalam, itu aja ya. Itu pun kalau ada yang nggak minum pun tetap kita obatin ya. Nah, jadi itu pun jangan minta cepat, karena kalau nggak dibantu dari dalam ya, itu prosesnya lebih lama dibanding yang dengan minum Satsuki langsung ya. Nah, itu aja. Terus apalagi informasi yang akan kita upload nanti, Bapak Ibu pastikan sudah follow semua apa yang namanya TikTok, namanya YouTube dan Instagramnya ini. Ini selain keluar dari ini ya, selain keluar dari akun resminya Mas Slim, TikToknya Mas Slim, YP79 ini ya, itu dipastikan bukan dari kita informasinya. Jadi pastikan Bapak Ibu ikutin semua akun resminya ini ya, karena segala informasi akan kita sebarkan lewat ini ya, akun resminya. Oke. Salam sehat selalu dari Mas Slim.